Pangkal Serai sikit saja. Boleh Pangkal Serai sikit. Sila. Ha, terima kasih Pangkal Serai. Terima kasih Datuk Bertua. Menu ramah ni pada saya. Padang Serai. Padang Serai. Okay. Padang. Padang Serai. Padang Serai. Menu ramah ni yang digagaskan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup ni. Oleh Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ni, ialah satu usaha untuk kita bantu rakyat di bawah. Kita doalah sama-sama supaya program Menu Rahmah ni, dia berpanjangan, dia boleh membantu masyarakat dan juga warga dalam negara kita ni. Tanya saya ke ceramah ni. Sekejap, saya setuju sangat dengan Padang Serai ni maksudnya. Kalau tanya ke ceramah ni. Setuju, kalau kasih, dia tak setuju, tak apa, dia bantah. Tapi jangan jadi macam kapal. Apa soalannya? Dia cemburu. Jangan jadi macam kapal. Persoalannya sekarang ni kapal. Buat cerita tak betul. Buat cerita yang tak betul. Mana dia dapat ni yang kata menu ramah kapal menyebabkan orang kena kanser, orang kena autisma. Sebab itu saya minta sepatutnya kapal ni dia kena tarik. Ini bawa jenah dalam dewan yang mulia ni. Kapal bawa jenah dalam dewan yang mulia. Kata orang kena autisma. Kata orang kena kanser. Yang dipertua sebab Ulu langat, Padang Serai. Apa yang disebutkan itu tidak betul. Cuba tengok handset. Saya tidak ada pun mengatakan Menu Rahmah ini menyebabkan kanser. Cuba cek handset. Okay. Ulu langat bukan faham. Dia tak faham. Orang satu Malaysia Ulu langat tak faham. Tengoklah kapal. Satu dunia tengok. Sebab itulah sebelah sana ni. Bila dia buat fitnah. Ulu langat dia tak faham. Payah faham. Perikatan Nasional ni. Sekolah dulu tak faham. Hebat. Kerajaan tembok atap. Kerajaan pengkhianat. Curi. Ulu langat tak faham. Itu yang hebat. Ulu langat yang tak faham. Perang Serai. Perang Serai nak bagi dah. Terdesak. Jangan sampai kerana terdesak. Bukan saya katakan. Ulu langat ni. Menu Rahmah ni menyebabkan kanser. Boleh lah Ulu langat. Cek betul-betul dan dengar dengan apa. Dengan hati yang bersih. InsyaAllah clear. Ulu langat. Tak payah tipu dia orang Ulu langat. Nak bagi makanan yang tak elok. Ikuti perbahasan kapal. Si nak bagi makanan yang tak elok. Itu masalah dia. Semua itu membawa kepada autisma. Ini masalah fitnah. Ini masalah Perikatan Nasional. Fitnah. Memancang fitnah. Ulangan tak faham. Keluar. Masuk sekolah dulu ulangan. Tak faham. Palang Serai, Perang Serai. Perang Serai ada dua. Serai. Jangan bagi lagi. Perang Serai jangan bagi lagi. Ulangan yang tak faham. Saya teruskan. Masuk sekolah dulu. Sekolah mana yang nak masuk? Ulangan. Makan Serai, sekolah mana yang nak masuk? Kapar kata lain, ulangan paham lain. Satu tak faham. Satu dunia tengok. SPM dulu kan ni? Itu dunia tengok. SPM dulu lah. Kalau dia mesti faham. Bahasa dia semua orang faham. SPM dulu, apa kelebon? Apa masalah kata SPM orang ni? Apa masalah? Ulangan yang bermasalah. Ulangan yang bermasalah. Masalah. Ulangan yang bermasalah sebenarnya. Bukan kapar. Ulangan yang bermasalah. Satu dunia dah tengok. Minta ulangan keluar ataupun berehat dulu. Ubatlah ingat. Diminum air dulu lah, relax dulu. Boleh makan ubat. Ni ulangan kalau tuduh fitnah, cabar di luar. Kita kalau betul fitnah, kita saman kita tengok bagi mahkamah. Padang Serai, tulung gulung. Kalau berani, cabar di luar. Pedang dulu. Katakan ni fitnah. Lemak lagi tuan yang tua. Padang Serai, tulung gulung. Baik. Terima kasih Datuk Yang Bertua.